Andika Ramadhani tampil gemilang saat menjaga gawang Persebaya dari gempuran serangan para pemain Arema FC. Pemain jebolan internal Persebaya itu menjadi salah satu aktor kemenangan pasukan Aji Santoso atas Arema FC selain gol penentu So Yamamoto. Ya, meski dimainkan babak kedua, namun performa Andika turut mencuri perhatian atas beberapa aksi penyelamatan yang ia lakukan. Sejatinya di babak pertama, penampilan Satria Tama kurang memuaskan, sehingga, mau tidak mau, Coach Aji Santoso memilih langkah cepat untuk menggantikan Satria Tama dengan mantan ojol itu. Namun, benar saja, sejak dimainkan pada awal babak kedua, performa Andika selama menjaga gawang Persebaya sangat luar biasa. Beberapa kali ia melakukan save krusial, sehingga membuat para pemain Arema yang bermain dan yang ada di bench pemain pun sangat frustasi. Begitupun pelatih Arema, yaitu Javier Roca. Javier Roca pun tampak tertunduk lesu merasa begitu sulit gawang Persebaya dibobol oleh anak asuhnya. Ya, setidaknya sebanyak 5 kali save krusial, Andika Ramadhani dalam menjaga gawang Persebaya Surabaya. Dan salah satu penyelamatan terbaik Andika yaitu di menit 53, yang membuat semua penonton yang ada di stadion jantungan, seakan tak percaya peluang manis tersebut, masih gagal menjadi gol buat Arema. Yaitu berawal dari placing tajam Adam Alis, yang mampu ditepis oleh Andika Ramadhani, dan bola rebound diteruskan Dedik yang masih juga terkena Andika Ramadhani. Dedik pun langsung memegangi kepalanya seakan tak percaya kalau bola itu masih belum bisa menjadi gol. Atas aksi penyelamatan gemilang Andika tersebut, membuat para penggemar Persebaya, yaitu Bonek Mania, kagum kepadanya. Di sisi lain, penampilan apik Andika Ramadhani ini pun, seakan-akan dia menebus dan membayar lunas kesalahannya pada pertandingan sebelumnya, yang melakukan blunder fatal ketika menghadapi Rans United. Semoga Andika Ramadhani terus konsisten dengan penampilannya, sehingga mampu mengantarkan Persebaya lebih berprestasi pada musim ini.